ada mau ngantar barang, kabel charge. Ini belok tanpa menyalakan lampu sen. Yes. Baru kali ini sih saya datang atau melihat. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di jalan RE Marta Dinata, atau tepatnya di depan jembatan Miangas, atau yang lebih top di sini bilang jembatan Coca-Cola. Jadi saya ada keperluan mau menuju ke kantor RRI, mau COD-an, ada mau nganter barang, kabel charge. Jaraknya sih sudah dekat, sudah nggak jauh lagi, sekitar ya 15 menitan. Oke teman-teman, sambil saya COD-an, saya akan memperlihatkan suasana sepanjang jalan yang saya akan lewati. Lanjut, gas! Manado tadi hujan dan belum lama sih hujannya reda. Jadi cuaca agak mendung sedikit. Sebenarnya bisa sih belok kanan, tapi coba belok kiri. Sudah masuk di Jalan Balai Kota. Berarti di depan mungkin perempatan belok kanan, atau sebelum perempatan ya ini belok kanan. Pemerintah Kabupaten Provinsi Dinas Pekerjaan. Harusnya belok kanan tadi. Ah, biarin, nggak apa-apa. Bisa belok di sini. Ini belok tanpa menyalakan lampu sen. Hah. Kalau di sini di map sih sudah masuk Jalan Daan Mogot, Jalan Daan Mogot. Kalau di kanan sih di puncak kanan kantor TVRI. Saya pernah tuh ke atas, tapi lupa untuk mengambil gambarnya. Berarti belok kanan.
Harusnya sih tadi bisa cepat sampai, tapi saya memilih untuk muter. Dan sekarang sudah masuk di jalan TNI 4. Sudah masuk di kawasan RRI. Nah, ini di depan untuk kantor RRI-nya tuh. Wis. Jalannya cukup tinggi juga. Lewat siang, ada mau ngantar barang atas nama Pak Imun. Karena terus ada motor situ tuh, ada Pak Imun sih. Masuk ke dalam? Yo, yang sana ada auto apa ini? Yang sana terus ke dalam. Dia juga datang kumpul orang-orang kan. Oh iya, siap. Oke. Ada situ dia. Oke, siap. Makasih Pak. Tempat parkir motor situ dia. Siap. Baru kali ini sih saya datang atau melihat kantor RRI Manado pusat. Oke, sampai.